Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah semakin dangkal, semakin ke bawah semakin mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSN. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang menjelang senja menjelang sore sudah mendung, sebentar lagi qiraah salat asar. Kita akan mereview di sini ada beberapa piece produk yang pernah tayang beberapa bulan yang lalu. Insyaallah lepas Idul Kurban ini pernah kita tayangkan perdana beberapa pisau jagal yang premium dengan beraneka ukuran tentunya. Handle dari Brul Amboina, materialnya salah satu baja kelas stainless steel yang diketuai Elmak. Jajarannya ada 3CR13, 3CR17 dan lain sebagainya. Nah, kelompok ini semuanya menggunakan material baja 3CR13 kelas stainless steel, setara dengan baja Elmak, dan di finishing mirror, nampak betul, bisa buat ngaca, bisa buat ngaca guys, saking mirrornya. Dipin mozaik tembus dan dipin penguat, ini peksinya sampai sini ya, dalamnya peksi, dipin penguat tembus pakai ring dari Brul Amboina. Dipegangnya gagah, enak, lega, ukuran dipegangnya ini pas. Nah, digenggaman enak. Ini kalau untuk sembelihan sapi yang berani ukuran pendek, bisa ukurannya macam-macam kita detailkan. Dari yang pertama ini panjang bilah, yang ini kategori 18 cm. Ya, 18 cm-nya persisnya kurang 2 sampai 3 milian. 18 cm, terlebar 4 cm-an dan ketebalannya cuman 2 mili. 18 untuk sembelih sapi bisa lah, mantep. Kita tes di tisu, perhatikan. Halus lembut mempesona, perhatikan. Yes. Mantep banget ketajamannya, cakep. Ini yang pertama 18 cm, sarung kulitnya tebal, jahitannya rapi, model slobohan, lengkap dengan cantolan untuk ikat pinggang. Jadi dimasukkan ini set, nggak bakalan jatuh, tebal banget. Begini tebalnya. Selanjutnya yang kedua, Brul Amboinanya sangar, motifnya sangar banget, pilihan ini. Dipin mozaik tembus, pin penguat tembus, dan ring kecil kuningan sebagai aksesoris. Mirrornya ini masya Allah, bisa buat ngaca guys, cakep kayak kaca. Material sama, ini baja 3CR13, yang ini panjangnya 20,5, terlebar 4 cm, ketebalan 2 mili. Kita ambil tisu lagi, set, perhatikan, set, set. Kalau ketajam seperti ini, mainan tisu, wah asik banget, betah berlama-lama mengetes. Jadi kalau misalkan kurang tajam, kita
beri sentuhan stroping yang varian domba. Cara menstropingnya dorong tarik seperti ini. Ini dipakai untuk sembelihan kambing, wah mantep, bisa puluhan ekor terus tanpa asah, ya tanpa asah cukup di stroping. Sapi juga ini ada yang 18 dan ini 20,5, cukup seperti ini. Kita teskan kembali di mantap kan, 20,5. Dan yang nomor 3 ini gacuan saya, sempat saya pakai untuk sembelihan sapi beberapa ekor dan puluhan ekor kambing tanpa asah, ya, cukup saya stroping. Ini ada logo, ada nama. Jika berminat, ini nama bisa kita hapus atau seperti ini saja bisa. Jadi kita nggak terus gacuan lantas tidak boleh dibeli, tidak, di kita semuanya sudah. Kebetulan kita pas tahun kemarin memakai ini, ya Idul Kurban tahun ini memakai ini, ya kita pakai aja gitu. Kalaupun tuh ada yang berminat silahkan seperti itu ya. Atau dibuatkan sama persis seperti ini juga bisa. Dul Amboina dipin tembus mozaik, dipin penguat, mirror, benar-benar mirror, kayak kaca, mantep. Untuk yang ini panjangnya 25 cm, terlebar 4 cm, ketebalan 2 mili. Kita tes, yuk. Ini bekas yang tadi. Sekarang kita tes di sini. Oh, angin. Set. Masya Allah ketajamannya. Kita teskan kembali. Set. Set. Masya Allah. Seperti tergunting. Dan yang terakhir. Mantap. Amboina dipin mozaik tembus dipin. Material bahan baja 3CR13, untuk panjang bilah 25 kurang 2 mili. Ini kategori 25 cm, terlebar 4 cm, ketebalan 2 mili. Oke, kita teskan. Accept. Mantep lah. Oke, silakan. Ada 4 piece. Untuk yang material baja-baja kelas stainless dan super mirror. Tanyakan ke admin stok dan harganya. Untuk misalkan pengen request, ini handle-nya dari ebony bisa. Pengen request dibuat satin juga bisa. Punya kelebihan plus minus masing-masing. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.